Di antara perkara yang penting kata beliau, laqad kana as-salaf yafrahuna biqudumihi wa yahmaduna Allah ala idraqihi. Ya, kata beliau, dahulu orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, ya, mulai dari para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, orang-orang soleh terdahulu, mereka yafrahuna biqudumihi. Mereka itu sangat gembira kalau sudah semakin dekat Ramadan. Kalau sudah semakin dekat Ramadan, mereka gembira. Kita, apakah selama ini kita berpikir Ramadan tinggal sedikit? Biasanya kita itu ingat Ramadan kalau sudah lihat iklan sirup di televisi. Baru kita ingat, ih, kayaknya Ramadan sudah dekat ini. Kenapa itu? So ada koko pandan. Ya, biasanya ada iklan, atau kalau bukan iklan sirup, kalau bukan iklan sirup, iklan apa? Apa? Sahur? Nih. Oh, sarung, iklan sarung. Ya, itu juga. Atau yang kedua iklan, wadih murah. Atau iklan sinetron yang akan diputar di Ramadan. Itu juga akan muncul. Kalau sudah semakin dekat Ramadan, segera tayang. Segera tayang mulai awal Ramadan. Jadi Ramadan kita, subhanallah, ini di antara perangkap-perangkap syaitan untuk membuat Ramadan kita tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali acara-acara yang dibuat di Ramadan yang itu mengambil waktu kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasanya kita itu kaget sadar bahwa Ramadan sudah dekat dengan melihat iklan-iklan tersebut. Di televisi kita lihat tiba-tiba ada iklan tersebut, kita langsung ingat, wah sudah dekat Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama terdahulu mereka 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka sudah mulai berdoa minta kepada Allah untuk bisa berjumpa dengan Ramadan. Nanti akan kita lihat. Makanya Syekh mengatakan, laqad kana as-salaf yafrahuna biqudumihi. Dahulu mereka sangat gembira dengan datangnya Ramadan. Wa yahmaduna Allah ala idraqihi, dan mereka sangat bersyukur kepada Allah, memuji Allah jika mereka berjumpa dengan Ramadan. Jika mereka sampai bertemu dengan Ramadan, mereka sangat memuji Allah Subhanahu wa taala. Kaifala wa huwa ruknun rakin, ya. Bagaimana tidak, sementara dia puasa Ramadan itu adalah merupakan salah satu rukun yang sangat agung, ya, dari rukun-rukun Islam. Ya, dia adalah salah satu rukun yang sangat sangat agung. Yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 pondasi. Ya, kata Nabi, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadatain. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi dia salah satu rukun, jemaah sekalian. Makanya mereka sangat gembira. Ya, rukun yang 1 tahun 1 kali datang ini. Rukun Islam yang 1 tahun 1 kali datang. Mereka gembira jika datang Ramadan.